Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli salatan kamilatan. Salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadil al-Fatil lima ulik Qal khatim lima sabak Nasil haq bil haq wal hadila suratikal mustaqim Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim adana fi almik Allahumma iya kan na'budu wa iya nasta'in Wa la hawla wa la quwata illa billahi'l al-azim Para pemerintah MTS TV Dimanapun berada, saudara-saudaraku semua, alhamdulillah kita pada tahun ini bertemu di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Dan bertepatan malam ini di malam 17 Ramadan, di malam nuzul Quran, di mana malam turunnya Al-Quran, di sini kita akan menyampaikan ada suatu amalan dari guru kita Syekh Jauizam yang setiap tahun se semasa beliau hidup kita amalkan ya, secara berjamaah yaitu suatu amalan di mana besok ya, di hari tanggal 17 Ramadhan itu biasa kita adakan di pagi hari kita akan melaksanakan sholat sunat 4 tujuh 17 Ramadan. Nanti insya Allah kita akan adakan secara berjamaah di Masjid Sultan Agung, Kelurahan Satu Ilir Palembang di tempat guru kita, Syekh Zaw Izzam, yang mana beliau nyatakan bahwa amalan ini tertulis dalam kitab Al-Mihlad, halaman 127 di mana kita akan melaksanakan sholat sunat empat rekaat satu salam. Jelaskan beliau bahwa kita berniat dengan sholat sunat mutlak biasa niatnya. Ya. Usalli arba'a ra'atin sunatan lillahi ta'ala. Jadi kita berniat sholat sunat empat rakaat karena Allah. Jadi kalau kita berjamaah, tinggal kita tambah makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Ya. Jadi para jemaah sekalian setelah membaca doa iftitah juga kita di rakaat pertama sama ya sampai rakaat keempat. Setelah suratul fatihah kita membaca ayat izaja an-nasrullah ya. Izzajah kita baca setelah Fatihah satu kali, kita baca suratul ikhlas kulhu satu kali, wal ya, kurang audra falak, kurang bin nas satu kali sekali. Nah jadi setiap rakaat sama, ya ini satu salam, jadi rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat sama, ya surahnya Izaja kulhu ya, Sekali-sekali. Nah, setelah salam, kita salam, ya, mengucap salam, nah kita dalam kitab ini, ya, dijelaskan guru kita bahwa kita membaca suratul ikhlas 12 kali. Inilah amalannya. Nah, setelah itu kita berdoa. Ya. Nah, kita berdoa. Nah, apa hajat-hajat kita masing-masing, mohon ampun kita kepada Allah atas dosa-dosa kita dan semua hajat-hajat kita. InsyaAllah di bulan baik, di bulan penuh rahmat, barakah dan juga penuh ampunan dari Allah ini insyaAllah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi diterangkan dalam kitab juga siapa yang melaksanakan solat ini ya, akan terpelihara ya, dari gangguan-gangguan ahli bumi, golongan syaitan, jin dan manusia. Dan juga setiap satu huruf ya setiap satu huruf di dalam pembacaan Al-Qur'an di dalam salat ini Allah uh, menjadikan satu malaikat ya. malaikat ini akan mencatatkan kita suatu kebaikan-kebaikan ya dan uh, akan uh, membuang semua kejahatan-kejahatan kita dan Allah angkat beberapa derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melaksanakan sholat ini, ya, eh, dia setelah melaksanakan sholat, dia meninggal dunia, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digolongkan menjadi orang yang ahli surga. Jadi, demikianlah saudara-saudaraku, sudah setingkat di bulan Ramadan ini. Ini amalan yang diajarkan ya diistiqomahkan kita melaksanakannya ya banyak orang-orang kita yang tidak paham maka kita adakan secara berjamaah di Masjid Sultan Agung. Jatri untuk besok pagi di hari Selasa eh, tanggal 19 April insyaallah 2022 jam 9 pagi kita mulai. Ini, 9 pagi di Masjid Sultan Agung di dekat rumah guru kita dia juga berdekatan dengan makam guru kita Syekh Zawizam di makaman cagar budaya Kesultanan Palembang Darussalam. Demikian tetap semangat kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kita dipanjangkan umur ya. Kita sampai kita di akhir Ramadan kita fitrah kembali kepada kesucian seperti bayi yang dilahirkan juga nanti pada tanggal 27 Ramadhan ya kita ada juga amalan-amalan dari guru kita akan mengadakan sholat malam hari ya empat rakaat satu salam juga nanti insya Allah kita akan beretikap bersama beribadah di malam 27 Ramadan. kita sahur bersama nah, semoga kita di malam 27 Ramadhan hajat-hajat kita insya Allah segera dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian lebih kurang kami mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab wa lafi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.